Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku excited banget karena aku bakalan nge-review brand barunya dari Tasha Farasha, yaitu Mother of Pearl aka MOP. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama produknya, just keep on watching. Jadi aku bakalan nge-review dari packagingnya dulu. Jadi ini tuh ada box primer sama box apa namanya nih, translucent loose powder. Jadi kita ke powder dulu. Nih boxnya kayak gini nih, tuh gradient gitu, lucu banget, kayak warna ungu sama biru, terus ada logo MOP nya terus dia di atasnya juga ada tulisan MOP tuh ya. Terus dia juga cruelty free, vegan. Terus dia tuh retail price-nya tuh aku beli di Sosiola itu seharga Rp149.000 kalau nggak salah. Dia tuh beratnya 8,5 gram dan aku ikutan PO waktu itu lumayan lama sih. Aku beli tuh tanggal 7, terus dikirimnya tanggal 23, jadi lumayan lama. Terus ini box primernya. Tuh sama warnanya kayak gradien ungu, pink, biru, tosca gitu. Jadi si primer ini tuh juga vegan juga, sama kayak si loose powdernya juga. Terus dia tuh ada skincare goodsnya di dua-duanya ini. Terutama yang primer tuh banyak banget skincare goodsnya. Dia tuh kayak ada turmeric root extract, peptide, holy basil, niacinamide, dan red algae yang bakal bikin kulit kalian flawless seharian. Terus yang si loose powdernya ini juga ada kandungan niacinamide-nya, jadi bisa mencerahkan muka kalian. Terus juga dia tuh klaimnya katanya dapat menghaluskan tampilan di wajah, dan kandungan oil controlnya menjadikan performa makeupmu tahan lama tanpa membuat kulit terasa berat dan kering. Nah jadi kita bakalan buktiin nanti apakah klaimnya tuh benar di dua produk ini. Terus ini produknya tuh lucu banget tau guys, nih aku tuh kayak apa ya, hologram gitu, lucu banget packagingnya. Aku baru pertama kali lihat packaging makeup tuh kayak selucu ini. Ini aku zoom ya, lucu banget kan. Terus juga dia tuh nggak enteng gitu ya, jadi kayak kelihatannya tuh dia packagingnya tuh mahal, terutama si primernya ini dia tuh terasa berat gitu kalau dibawa. Terus dia juga menurut aku harganya nggak pricey karena dia tuh ada kandungan skincare goodsnya dan packagingnya ekstra banget. Tapi aku nih belum tahu nih performa si dua produk ini kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching.
aku tunggu selama semenit biar dia nyerap dulu ke kulit. Terus nih aku bakalan zoom biar kalian lihat hasilnya kayak gimana. Dia tuh lengket ya guys tuh. Kalau dibandingin yang muka sebelah kanan tuh kan sama sekali nggak lengket, tapi dia tuh kayak tuh lengket. Dan sekarang aku bakalan ngaplikasiin concealer aku ke bagian kiri muka yang udah dipakein primer. Tadi yang sebelah kiri pakai primer, yang sebelah kanan enggak. Ini coba kalian lihat ya, aku zoom ya. Tuh bisa kalian lihat yang sebelah kanan tuh kayak lebih full coverage, lebih apa bold gitu, lebih apa ya? Enggak skin look gitu loh. Terus kayak sebelah kiri tuh lebih skin look. Terus dia lebih natural, terus dia lebih flawless juga. Aku lebih suka yang look yang sebelah kiri ya, karena gak kayak putih banget gitu loh. Terus juga problemnya di aku, dia tuh primernya tuh kayak nge-grip banget concealernya gitu loh guys. Jadi pas di blend tuh agak susah ya, tapi ya nggak susah banget sih, cuman kayak nggak segampang yang nggak pakai primer gitu. Terus sekarang aku mau ngetes ketahanan dia, nyobain pakai dibasuh pakai air gimana, apakah transfer ke tisu atau enggak. Jadi coba kita tes ya. Yang ini kayak
udah nunjukin apa swatch di tangan, dia jadi lebih putih gitu loh guys kalau ditaruh di tangan. Nah, ini dia loose powdernya nih. Terus dia tuh puffnya besar banget ya guys nih. Nih tuh besar, besar deh pokoknya lumayan lumayan gede. Terus juga aku ngebandingin sama puffnya si SK, kecil banget dong. Nih tuh kayak ini dua kalinya SK. Terus tadi juga aku udah coba ngebandingin dua ini, loose powder dua ini, dan aku pikir SK tuh udah cukup halus gitu ya kan. Ternyata ada lagi guys yang lebih jauh halus, 100 kalinya halus. Ini kalau kalian pencinta loose powder, ini harus beli. Ini halus banget, ini halus banget. Aku suka. Bye bye SK, ini aku berpindah hati ke MOP. Terus dia juga dia nggak ada baunya sih, kayak ya udah gitu. Terus dia tuh ditutupnya tuh nggak ada kaca, kan biasanya ada kaca tuh. Nah sekarang aku pengen ngaplikasiin langsung ke bawah mata aku. Muka aku jadi kayak kelihatan lebih putih. Terus juga kalau kalian masih mau kayak kelihatan lebih natural lagi, kalian bisa pakai brush gitu. Dan yang sebelah sini masih kelihatan natural banget, masih kelihatan kayak skin banget. Dan yang sebelah sini inilah dempul guys, ini dempul banget. Jadi aku bakalan nyelesain makeup aku dulu. So, aku bakalan kembali lagi sama kalian. Aku pakai MOP tadi, yang ini pakai primer.
aja video dari aku tentang produk MOP ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!